Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk gacha lagi ya. Dan kalian bisa lihat di situ ya, di chat wordnya ini cuy ya, rata-rata ini orang Indo ya. Padahal ini server US ya, server Amerika ya. Tapi kenapa yang ngechatnya ya orang Indo semua cuy? Oke, kita bakal lihat dulu di sini line-nya ya. Kita lihat ini server 1 sekarang line-nya sudah menjadi 27 ya. Yang awal dulu ratusan ya, hampir 300 dan sekarang cuma jadi 27 ya cuy untuk line-nya. Dan tidak apa-apa cuy, kita bakal coba gacha karena untuk akun ini gue belum memiliki satu pun ya cuy. Belum memiliki satu pun SSR ya. Kita bakal coba lihat ya apakah kutukan grappler ya, apakah kutukan grappler atau pasin manda Citeo bakal berlaku di akun Lupin. Kita bakal coba lihat ya. Gue sih pengennya dapat yang bagus cuy ya. Gue pengennya sih dapat yang bagus ya. Oke ya, untuk mengawali gacha kali ini kita bakal coba ya gacha di sini. Mudah-mudahan gue dikasih Mel'Jalga cuy. Kalau misalkan dikasih Mel'Jalga, wah gila sih cuy ya. Saya tidak pernah merasakan sehoki ini ya, apalagi di server Montun cuy. Kita lihat ya Ostenja ya, kita lihat nih krak 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 krak. Kita lihat boom. Nani. Enggak ada juga, enggak ada kuning-kuningnya, boro-boro kuning cuy. Boro-boro kuning ya. Purple pun tidak ada cuy. Memang luar biasa ini Montun cuy. Memang anjir lah. Dikira gue gitu rate-nya itu bakal lebih baik daripada Pinger Pan ya. Ternyata boro-boro lebih baik cuy. Makin bapuk anjir. Oke ya, tidak apa-apa cuy. Kita bakal coba lihat ya apakah gue bisa langsung dapat tabu cuy. Nanti dulu sabar, kita ganti dulu di sini ya. Kita ganti dulu di sini avatarnya ya. Kita ganti avatarnya dengan Kabuto. Mudah-mudahan gue bisa dapat Kabuto cuy. Mudah-mudahan bisa dapat Kabuto ya. Oke, bismillah, kita doa bareng-bareng cuy. Kita doa bareng-bareng. Saya sepertinya ke rumah juga masih belum bisa masuk. Tapi tidak apa-apa. Awas salah banner cuy. Awas salah banner. Kita bakal coba di sini bismillah ya. Di sini mudah-mudahan dapat Kabuto. Kalau nggak Kabuto, dapat si Atomic atau si Puri-Puri Prisioner. Tolonglah. Please lah Montun. Please lah, kasih saya yang bagus. Please, 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 please. Ostenja. Oke, please kasih gue yang kuning. Please kasih gue yang kuning. Ayo dong, please kasih gue yang kuning, please. Ini harusnya sih dapat anjir. Harusnya sih ini dapat langsung kuning. Cuy. Nani. Masih belum juga, cuy. Masih belum juga, tapi di sini kita dapat 2 SR ya. 2 SR. Oke, yang kita dapat adalah si botak ya. Dapat si botak, cuy. Aduh, dapat botak, dapat botak. Oke, enggak apa-apa, cuy. Walaupun dapat botak, mungkin SR yang keduanya Amai Mas atau siapa, kita lihat After Me. Siapa After Me? Nice, dapat Kaiki. Lumayan cuy ya. Salah satu karakter SR yang wajib dimiliki oleh newbie ya, yaitu si Kampret ya, Kaiki. Oke guys ya, jadi masih ada cuy, masih ada tiket, 20 tiket lagi. Masa sih nggak dapat ini Tatsumaki, 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 Atomic, 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 atau Kabuto, Kabuto, Kabuto. Ntar yang keluar TTM lagi, TTM lagi sama Jinjo. Kampret, kampret. Oke, kita coba masukkan dulu cuy. Kita coba masukkan dulu line-line yang wajib ya, atau karakter-karakter yang wajib. Oke, Amai Mas kita masukkan. Terus, aduh, Base King-nya nggak ada cuy. Base King-nya udah ada ya, Base King ada. Nah, ini udah 3 karakter yang wajib. Tinggal Golden Ball doang ya. Tinggal Golden Ball doang di sini yang belum ada. Oke, bismillah. Mudah-mudahan di sini gue dapet ya. Mudah-mudahan di sini dapet SSR. Bismillah, ayo dong, ayo dong, ayo dong kuning. Ini mah pasti dapat SSR. Cuman gue nggak tahu SSR-nya siapa, cuy. Ini udah 5 kali multi soalnya gue, atau 4 kali nih. 5 kali kayaknya, cuy. Udah 5 kali multi ini harusnya dapat SSR. Please. Oke, nice kuning, kita lihat ya siapa yang gue dapetin, please. Wih, 2 kuningnya. 2 kayak itu. Oke, kita lihat di sini a perfect please shot. Sabar, sabar, sabar. Anjir, di server 1 dua-duanya akun gue cuma dapat Puri-Puri Prisioner ya. Di gacha 5 kali multi. Sabar, sabar. SQ Hero. Puri-Puri Prisoner. Aduh, cuy kok begini amat gitu, cuy. Kayaknya 2 SSR deh ini. Enggak ya? Mimpi gue ya 2 SSR. Tuh kan dapat si ini, siapa? Lightning Hero. Max. Inazuma Max da. Anta, aduh cuy, sama cuy, dapat Puri-Puri Prisioner cuy, dua-duanya cuy.
Dua-duanya sama, dapat free-free visioner. Oke, tinggal satu kali multi lagi, tapi gue pengen lihat dulu cuy. Gue pengen lihat eventnya sudah habis ya. Event yang 5 kali gacha ternyata sudah dihabiskan ya. Dan tidak mendapatkan SSR yang bagus ya. Jadi kayaknya kita bakal coba untuk gacha di rate up Chill Prodigy ya. Di sini yang di rate up yaitu si Chill Emperor ya. Chill Emperor ini di rate up ya karena dia core ya. Jadi di rate up untuk awal-awal. Dan gue gak tahu rate upnya berapa. Kalau di sini kita lihat ya, SSR 1,3%. Nah untuk si Chill Emperor ini gak tahu di rate upnya jadi berapa. Kita bakal coba saja ya. Kita coba langsung aja multi di sini, satu kali multi. Mudah-mudahan dapat Chill Emperor cuy. Jadi gue gak terlalu sakit-sakit banget gitu cuy ya. Gak terlalu sakit-sakit banget. Please lah kasih gue kuning di sini. Ayo dong please kasih gue kuning. Please kasih gue kuning. Please kasih gue kuning. Please kasih saya kuning. Anjir. Dah ah pusing pala gue cuy. Bapuknya itu wah parah sih cuy. Untungan oke. Siapa ini Apple Petitus? Aniri siapa? Oke, Dokter Genus sudah punya cuy. Gak apa-apa ya, dapat Dokter Genus ya. Nice ya. Walaupun ya tidak dapat SSR yang bagus ya, tidak dapat SSR yang bagus. Kampret. Bener-bener bapuk cuy gacha gue. Bener-bener. Oke, rebate-nya kita ambil dulu cuy. Lumayan dapat ini ya, dapat high tech badge ya, dapat high tech badge doang. Oke, dan ini antara senang atau sedih ya. Antara senang atau sedih untuk awal-awal sih lumayan lah ya untuk PPE gitu cuy ya. Apalagi untuk Hero X Monster. Mungkin Puri-Puri adalah salah satu kunci untuk Hero X Monster ya, selain si Atomic Samurai cuy. Cuman gimana ya gitu, kok puri-puri lagi yang gue dapet. Masih banyak ikan di ladang, kenapa gue dapetnya kerongkongan gitu cuy. Kenapa gue dapetnya kodok gitu cuy. Aduh besti. Oke lah, tidak apa-apa, mau gimana lagi ya. Walaupun puri-puri yang dapat, tetap harus semangat ya. Harus semangat dan pindah server aja. Udah bener kemarin gue di server 28 lah ya. Masih mending lah dapat TTM gitu cuy. Masih mending lah ya dapat TTM gitu. Puri-puri cuy. Puri-puri. Aduh, kurang begitu kepake cuy. Kurang begitu kepake ya di arena. Kalau di PPE sih gue jagoin ya puri-puri ya. Kalau di arena sih masih kurang ya. Oke, kita sweep-sweep dulu cuy. Kita sweep-sweep dulu. Oke, let's go ya. Kita bakal coba di arena ya. Biar kalian lihat seberapa jagonya puri-puri prisioner ini di arena ya. Let's go. Oke, dan kita sekarang bakal memasukkan puri-puri ke dalam line up ya. Masukkan puri-puri ke dalam line up dan juga Sky King ya. Untuk mengaktifkan core-nya si Genos ya. Untuk mengaktifkan core-nya si Genos. Mana puri-puri aing? Aduh, puri-puriku gantiin Amai. Minggir Amai lu. Jangan ngadi-ngadi lah ya. Jangan ngadi-ngadi lu, oke? Dan kayaknya ini udah cukup. Langsung kita coba lawan Leap Jet ya. Kita coba lawan Leap J. Oke, dan ini dia ya. Speed yang pertama tetap dipegang oleh Moomin Rider. Dan Moomin Rider bakal ngasih ya, pasti speednya ke si puri-puri. Aduh, lebih cepat ternyata. Puri-puri malah kalah cepat cuy. Kalah cepat sama Smile Man. Makanya Smile Man yang dikasih buff speednya ya sama si Moomin Rider. Oke, dan ini dia serangan puri-puri. Dan Angel Max mati koe. Mantap jiwa cuy puri-puri. Aduh, dihajar. Jangan mati. Masa mati sama Amai? Tidak mungkin. Oke, nice ya. Untung puri-purinya tidak mati sama Amai ya. Harga dirinya tidak ada cuy. Masa SSR mati sama SR? Harga diri puri-puri tidak ada kalau mati sama Amai lah. Oke, jadi keras. Aduh, kenapa kerja lagi? Speednya lebih cepat cuy. Speed si Smile Man lebih cepat daripada speednya puri-puri prisioner. Oke, kita hajar dulu di sini untuk si Smile Man-nya ya. Dark Angel Rush. Mampus mati satu persatu oleh si puri-puri prisioner ya. Mati satu persatu. Memang luar biasa puri-puri prisioner ini cuy. Gila, ngobatin harga diri begini, ngobatin sakit begini aja cuy. Tolong dong kalian komen di bawah, racunin lagi apakah kalian dapat karakter yang lebih bagus daripada puri-puri prisioner. Nanggung cuy, nanggung nih, bakal gue habisin lah tiketnya lah. Diamondnya bakal gue habisin, langsung gue gacha di sini ya. Langsung multi terakhir di video kali ini. Kita coba bakal lihat apakah dapat SSR lagi atau tidak sama sekali. Mudah-mudahan sih dapat yang kuning please. Dua kali multi dapat kuning. Tidak mungkin ya. Nah,
kan tidak mungkin ya. Memang mustihal ya. Heal yang mustihal, cuy. Oke, kita lihat siapa yang dapat. Omai lagi. Sudah dapat, dapat lagi. Kenapa enggak golden ball saja? Kenapa tidak golden ball saja? Oke ya, teman-teman. Jadi untuk gacanya gue cukup ini sampai sini. Mau akun Lupin, akun JPMC, sama-sama ampas. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.